Jumpa lagi bersama Pipit OTG. Semoga Anda semua tidak bosan-bosannya untuk melihat video dari channel Pipit OTG ini. Pada kesempatan kali ini, Pipit OTG akan mencoba untuk menginstal CoffeeCup HTML Editor, di mana dengan menggunakan software CoffeeCup HTML Editor ini, kita bisa untuk misalkan mengedit HTML. Nah, Anda bisa menggunakannya untuk misalkan mengedit atau membuat project HTML untuk website atau situs Anda, di mana dengan CoffeeCup HTML Editor ini fungsinya sangat lumayan atau fiturnya sangat lengkap sekali. Nah, jika sahabat ingin mencobanya, silakan sahabat menginstal terlebih dahulu Exager Windows emulatornya. Kemudian sahabat bisa menginstal software ini di Android sahabat. Jika sahabat tertarik untuk mencoba menginstalnya, silakan sahabat download aja di deskripsi video ini. Nah, di sini Pipit OTG mempunyai sebuah software yaitu CoffeeCup HTML Editor. Nah, kita langsung aja untuk menginstalnya. Kita coba apakah bisa di Exager Windows Emulator. Nah, kita open aja. Kemudian kita tap next. Kemudian kita tap yes. Destinasi foldernya di C user exploit application data CoffeeCup software. Nah, kemudian kita tap next. Kemudian kita tap next lagi. Nah, sudah selesai. Kita centang aja untuk ini. Nah, kemudian kita tap finish. Nah, di sini Pipit OTG ada untuk versi fullnya CoffeeCup HTML Editor ini. Kita pindahkan aja. Apakah versi fullnya bisa atau tidak? Nah, kita langsung buka aja CoffeeCup software-nya. Nah, ini dia udah load untuk CoffeeCup HTML editornya.